Ini mesin baru kapasitas 155cc dari Yamaha. Mesin yang powerful, handal, bertenaga, dan juga irit tentunya, teman-teman, karena menggunakan teknologi Blue Core. Nah, di sini yang bikin menarik dan juga berbeda, teman-teman, ini ada kabel busi, kemudian ada cap busi. Nah, coba kita lihat. Bentuknya ini berbeda dengan model yang sebelumnya ya. Di sini ada tulisan Uno Minda di cap businya. Ini kita pegang, coba ditekan seperti ini lebih fleksibel ya. Jadi jika ditekan itu lebih kenyal dan lentur. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat yang cap busi racing ya, itu juga bahannya karet, kemudian juga warnanya macam-macam, ada kuning, biru, merah dan lain sebagainya. Kalau ini bawaan pabrikan, cap businya warna hitam. Salah satu keunggulannya ini lebih rapat ya, atau lebih mencengkram nanti ke kepala businya ini, sehingga air juga tidak mudah masuk ya, aman. Jadi hanya beda bahan, teman-teman, untuk fungsinya masih sama, kemudian juga di sini lebih lentur. Untuk spek tahanannya juga masih standar ya, sesuai pabrikan. Selain itu juga lebih memudahkan juga ketika kita melepas dan memasang, seperti itu. Baik teman-teman, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.